Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat kuli. Pagi ini kita ada pembuangan tanah ya, atau loading tanah di areal pir 216 di posisi pir 216. Kita ambil yang agak kering dulu supaya buat nutup pintu ya, karena pintunya itu sudah pada bolong, itu mobil dump truck-nya sudah ada bolong. Jadi kalau dikasih yang lembek itu dia keluar lagi saat dikasih muatan. Nah, begitu dicampur dengan yang agak keras, dia bisa buat nutup lubangnya yang bocor. Ini dari kemarin itu di sebelah sana sudah dikerjakan, sudah beres rapi ya, agak rapi. Nah, sekarang posisi di sini. Sahabat, itulah patok yang sebelah barat ya, yang sebelah barat. Ya, ada patok biru. Ini batas
batas galiannya nanti, batas galian yang sebelah barat. Nah, itu yang dekat pipa selang itu, yang sebelah timur tuh ada patok bambu. Ini kurang lebih sekitar 10 meter ya, nggak salah 12 meter ya ini lebarnya. Baru ke sana panjangnya itu ke utara. Oke, mobil yang pertama udah penuh. Ya, dia mau antar dulu. Ini tunggu mobil yang kedua masuk. Nah, sambil nunggu mobil yang kedua masuk, kita rapi-rapi, ya, perluasan gitu.
yang tanah yang basah, yang lembek itu kita singkirkan, terus lantas dimasukkan yang tanah yang agak kering. Biar cepat meresap airnya, biar cepat lahannya itu cepat garing. Udah datang, mobil kedua, sorry, mobil kedua udah datang. Mereka parkir dulu. Kedua langsung loading.
aja lebih ngono. Oke sahabat, sekian dulu video ini. Loading mobil kedua udah selesai. Itulah gambaran kami untuk pembersihan tanah atau disposal ya di lokasi pir. Sekian dulu, terima kasih. Tolong jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya agar supaya ke depan kita yang lebih baik, bisa lebih baik. Untuk itu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.